Pasti Lestari. Perkenalkan, nama saya Sharon Kalista Nafilato Sulibaka dari SMP Negeri 1 Surabaya dengan nomor peserta 008. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang proyek saya. Proyek saya adalah budidaya tanaman katuk. Mengapa saya memilih tanaman katuk sebagai proyek? Karena yang pertama, tanaman katuk mudah ditanam. Tanaman katuk ditanam dengan cara stek, sehingga memudahkan kita untuk menanam katuk. Dengan banyaknya tanaman yang kita tanam, otomatis dampak ke lingkungannya akan besar. Dan yang kedua adalah tanaman katuk kaya akan manfaat. Ada banyak sekali manfaat yang dimiliki oleh tanaman katuk. Yang pertama adalah untuk mencegah osteoporosis, untuk mencegah anemia, untuk mencegah kolesterol, dan untuk mengobati flu, serta masih banyak lagi. Perbedaan proyek saya dari tahun sebelumnya dan di tahun ini, di tahun 2021 adalah saya tidak hanya menanam tanaman katuk dan mengolah, tapi saya juga mengurangi sampah plastik. Bagaimana caranya? Saya menanam tanaman katuk menggunakan botol plastik. Teman-teman bisa lihat di sini, ada botol plastik bekas yang saya gunakan kembali menjadi pot untuk menanam tanaman katuk. Tidak hanya itu saja, saya juga menanam tanaman katuk menggunakan pot dari serabut kelapa. Nah, ini juga merupakan salah satu cara yang lebih ramah lingkungan untuk kita dalam menanam tanaman katuk. Untuk menanam tanaman katuk menggunakan botol plastik, saya dapatkan botol-botol plastiknya, yaitu dari sampah yang ada di rumah, sampah rumah tangga. Lalu saya juga dapat dari pengepul. Saya bekerja sama dengan pengepul untuk memperoleh botol plastik. Aksi-aksi yang sudah saya lakukan di tahun ini adalah yang pertama, saya telah memberikan tanaman katuk ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan saya juga telah memberikan stek tanaman katuk ke kantor Dinas DKRTH Kota Surabaya. Saya juga telah memberikan tanaman katuk beserta olahannya ke acara pembinaan yang diselenggarakan oleh BKKBN. Saya juga telah memberikan produk olahan saya ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surabaya. Dan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga memberikan tanaman katuk. Tanaman katuk yang telah diberikan kepada saya budidayakan dan saya juga tanam. Lalu saya juga memberikan tanaman katuk, saya juga memberikan dan saya juga menanam tanaman katuk di sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Surabaya. Lalu selain itu, saya juga memberikan stek tanaman katuk kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Lalu saya juga diberikan stek tanaman katuk oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surabaya. Dan saya juga telah berkunjung ke dinas-dinas dan di sana saya juga menyerahkan tanaman katuknya. Saya juga menanam di sekolah dan di berbagai tempat lainnya. Dan capaian yang saya sudah gapai adalah saya telah bersosialisasi kepada lebih dari 1.500 orang melalui online maupun offline. Saya bersosialisasi di Instagram, di YouTube, dan juga di TikTok. Lalu saya juga telah menanam tanaman katuk sebanyak 1.904 tanaman katuk. 1.904 tanaman katuk itu telah tertanam di rumah, di kampung adopsi, di sekolah, dan masih banyak lagi. Untuk pengembangan proyek saya adalah selain saya menanam tanaman katuk, saya juga mengolahnya menjadi aneka ragam makanan dan juga minuman. Dan salah satu contoh hasil olahannya teman-teman bisa lihat di depan. Ini ada lidah kucing katuk, ada stik keju katuk, ada putri salju katuk. Putri salju katuk ini merupakan salah satu olahan yang paling terbaru atau varian yang paling terbaru. Tidak hanya ini saja, saya juga mengolahnya menjadi cookies katuk, menjadi teh katuk, menjadi smoothies katuk, dan banyak lagi olahan-olahan dari tanaman katuk yang saya buat.
dapat bersosialisasi kepada 10.000 orang melalui online maupun offline. Dan yang kedua adalah saya dapat menanam 3.000 tanaman katuk. Lalu harapan saya untuk proyek lingkungan saya ke depannya adalah semoga proyek lingkungan ini bisa membawa dampak besar untuk lingkungan, dan semoga proyek tanaman katuk ini juga bisa dikenal oleh dunia, bisa go nasional ataupun go internasional. Dan apabila ada masyarakat yang tertarik untuk belajar tentang penanaman dan juga pengolahan tanaman katuk, tentu saya akan sangat senang dan saya juga bersedia, sangat-sangat bersedia, karena ketika ada masyarakat yang ingin belajar untuk mengolah dan menanam tanaman katuk, tentu saya akan senang karena dengan banyaknya orang yang berpartisipasi untuk menanam tanaman katuk, pasti tanaman katuk ini bisa membawa dampak yang besar untuk lingkungan, dan tanaman katuk ini bisa dikenal oleh banyak orang, sehingga semakin banyak juga orang yang akan menanam katuk. Tanaman katuk merupakan salah satu tanaman yang sering kita temui di Asia Tenggara, sehingga jumlah tanaman katuk juga banyak di Asia Tenggara. Tetapi mungkin banyak orang yang belum mengenal tanaman katuk atau belum mengolah dan membudidayakan. Nah, mulai sekarang, yuk kita semua menanam tanaman katuk untuk bumi yang lebih hijau. Tanaman katuk ini juga kaya akan manfaat, jadi dengan kita menanam katuk pasti banyak keuntungan yang kita dapatkan. Salah satu keuntungannya adalah bisa diolah dan juga bisa membuat bumi menjadi lebih hijau dan juga bersih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan penyampaian tentang proyek lingkungan hidup saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton di rumah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar positifnya dan juga share serta subscribe YouTube Tunas Hijau. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Mari terus bergerak agar bumi tetap lestari. Terima kasih. Salam bumi, pasti lestari.